Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallah, shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Pertama-tama yang sangat kami hormati sesepuh kita Bapak Ustadz Marsad Sobari, Bapak Ustadz Asmin, Bapak Ustadz Mahmud dan Bapak RT serta para jamaah semuanya, kami menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua amal aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, siam kita, qiyam kita, zakat kita dan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk kelompok minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan kembali kepada keberuntungan. Bahkan kita yakin akan kembali kepada Allah dengan predikat maghfurin. Bahkan juga muttaqin. Karena kita sudah berpuasa selama satu bulan penuh. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan karena tujuannya itu dan insya Allah sudah kita raih bersama, kita insya Allah minal muttaqin. Bahkan kita minal maghfurin, termasuk orang-orang yang diampuni seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atas janji Rasulullah yang beliau bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan ikhlas dan penuh keimanan akan diampuni semua dosa yang pernah dilakukannya. Atau juga hadisnya menyatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan qiyamu Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karenanya kita minal muttaqin, minal maghfurin, minal aidin wal faizin. Yang aidin faizin ini khusus orang-orang Indonesia yang punya kreasi doa itu. Ya. Kalau di dalam Quran tampaknya enggak ada kata-kata aidin faizin. Ya. Yang paling pas disampaikan oleh para sahabat Rasulullah adalah kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Itu saling mendoakan, saling berdoa, semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Syawal yang kita ada di malam 17 hari ini, makna Syawal itu adalah irtaqo atau irtafa'a, meningkat. Meningkat derajatnya. Kenapa? Karena sudah kita lalui digembleng betul selama bulan Ramadan. Dan insya Allah dengan puasa itu terus kita akan bisa meningkatkan semangat Ramadan di bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Shofar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus nyambung berikutnya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat menjalankan aktivitas keberagamaan,
istiqomah dalam melaksanakan berbagai ketaatan, ketakwaan pada Allah, dan menjauhi berbagai larangan serta kemungkaran-kemungkarannya. Bapak dan saudara sekalian, kita juga sangat dianjurkan untuk bersegera menggapai maghfirah Allah. Ya, selain berpuasa dan qiyamu Ramadan, lalu kita istiqomah menjalankan berbagai aktivitas kebaikan ini, perintah Allah adalah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, bersegeralah kalian menuju maghfirah Tuhan kalian. Bukan hanya maghfirah yang kita rebut secara cepat, secara segera, tetapi juga wajannatin, bersegera menggapai surga. Insya Allah kita semuanya ini pasti akan masuk surga. Kita sudah repot-repot, kita sudah menjalankan ketaatan dengan penuh. Ya, mulai dari pagi, kemudian siang, kita sore, malam selalu kita jalankan sholat lima waktu. Bahkan di antara kita ini sudah merasa sangat bersalah kalau tidak menjalankannya dengan berjamaah. Malah juga kita sudah ada yang merasa tidak tepat atau merasa kurang kalau sampai sholat duhurnya tidak dilengkapi dengan qobliyah dan juga ba'diyah. Sholat maghribnya kalau tidak dilakukan dengan ba'diyah. Sholat isya'nya kalau tidak dengan ba'diyah sudah merasa punya utang. Apalagi subuh. Subuh itu disebutkan bahwa rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Insya Allah kita ini tidak pernah meninggalkan dua rakaat qobliyah subuh. Kalau kita ini yang di sini insya Allah. Tetapi yang di rumah anak-anak muda susahnya minta ampun. Karena apa? Karena mereka malam tidak tidur, malam begadang. Sekarang di berbagai tempat ada fasilitas yang namanya kafe-kafe, belum lagi yang ada mie gacoan. Wah, itu semalam saya pulang dari pesantren As-Sa'adah di Puri Serpong karena dipanggil oleh Kiai Ghazali untuk ngobrol untuk hal penting. Saya pulang jam 1:30. Itu masih penuh. Masya Allah, itu orang pada gak tidur. Anak-anak muda itu malam gak tidur. Termasuk anak-anak saya juga, waduh susahnya minta. Itu gak pernah tidur. Tetapi kemudian tidurnya jam 3:30. Bagaimana sholat subuh itu? Saya wanti-wanti untuk jangan tidur dulu sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh silakan sampai jam 00:30, jam 2 masih ada duhur. Tetapi anak-anak luar biasa ini. Apalagi yang udah kuliah. Kuliah kan kadang-kadang waktunya bisa ditawar, kadang yang masih online segala macam, dan akhirnya kalau yang SMA masih mending karena dia akan harus sampai di sekolah jam 7. Tetapi itulah, apalagi malam minggu seperti semalam itu luar biasa ramenya ya di tempat-tempat, bukan hanya ternyata bukan hanya di Jakarta dan penyangganya di Tangerang, di Bogor, di Jogja juga begitu. Ya, di Jogja juga di tempat-tempat tertentu itu sekarang orang pada begadang. Apakah yang demikian itu masuk menuju maghfirah Allah? Begadang malam bukan karena tahajud. Begadang malam karena katanya nugas di kafe. Kalau di kafe berarti pasti ya ada minum. Biasanya ya bukan minum air putih begini. Minumnya minimal kopi, ya kadang-kadang kopi yang diramu dengan yang lain, ya akibatnya apa? Akibatnya sudahlah, ini menjadi kekacauan luar biasa dan ini keprihatinan kita semuanya. Anak-anak kita ini begadangnya luar biasa. Kalau di dalam kitab, di dalam Al-Quran saja itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami menjadikan malam untuk berselimut. Kami menjadikan malam sebagai sarana untuk istirahat, tidur.
wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Kami juga menjadikan siang untuk mencari ma'isyah, mencari kerja, mencari penghidupan. Ya. Ini anak-anak dibalik sekarang ini. Tidurnya siang, malamnya ngeluyur. Ya kalau malamnya ibadah mendingan. Kalau malamnya mutola'ah bagus. Kalau malamnya beribadah, mutola'ah, menulis kitab, itu memang para ulama begitu juga. Itu sampai dikatakan di dalam satu makalah, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahirul layaliya. Ya, dengan sejauh mana orang mengoptimalkan tenaganya berjuang, ya, sejauh mana orang itu berjuang serius atau tidak, dan orang yang begadang malam itu akan memperoleh derajat tinggi. Jadi faman talabal ula, barang siapa yang ingin memperoleh ketinggian derajat, makomnya akan dihormati di hadapan Allah dan bahkan juga di hadapan manusia. Maka sahirul layali, begadang malam dengan apa? Beribadah. Itu yang dikatakan qaimuna billail wan nasuniyam. Jadi yang selalu malam hari beribadah sementara manusia yang lain pada tidur. Ini orang lain pada tidur, yang orang tua ini tidur, anaknya ngeluyur. Luar biasa ini fasilitas budaya di sekeliling kita, kebon-kebon jati disulap jadi kafe, dan anak-anak di situ dikasih fasilitas wifi, dan akhirnya udah nongkrong di situ semalaman. Padahal, aduh, inilah yang bagian dari yang kita prihatinkan. Bapak dan saudara sekalian, kita insya Allah masuk kelompok muttaqin yang cirinya di dalam sebagian ayat Allah memberikan ciri orang muttaqin itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang selalu berinfak, yang selalu bersedekah, selalu menyisihkan sebagian harta untuk diinfakkan. Kapan? Fisarro, waktu senggan, waktu berkeleluasaan rizki, waktu dompet lagi banyak isinya. Kapan? Kemarin. Ini kemarin itu berapa triliun aja duit yang ke daerah, berapa miliar saja itu Idul Fitri. Ya, orang pulang itu kan bawa gepok-gepokan duit. Ada yang 20-an, ada yang 10-an, ada yang 5.000-an, laris duit itu. Ya, itu pas ke sana bisa bergepok-gepok gitu ya. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 juta. Habis semua di kampung. Ya, kadang-kadang sampai enggak ada sama sekali, baru balik sini lagi. Ya. Yang aneh kalau ada orang pulang kampung belum bayar zakat, enak aja lu makan apa lu berak di sini gitu. Enggak boleh begitu. Jangan buru-buru pulang kampung sebelum menyelesaikan kewajibannya untuk zakat, untuk segala macam di sini. Yang dibawa pulang kampung itu THR saja. Ya, itu mestinya begitu. Karena mencarinya di sini, ya berikan di sini. Ya, jadi itu untuk yang wajib, yang zakat atau segala macam. Ya, jadi ini yang kemarin kita berikan itu dijalankan banyak orang untuk pulang kampung segala macam, itu artinya sebetulnya untuk berinfak. Fisarro, dalam keleluasaan, dalam kesempatannya penuh. Wadzarro, walaupun juga dalam ketika sudah tidak ada, ketika sudah menipis, ketika sudah kecil lipatan dompetnya, tetap bersedekah. Nah, ini jadi ini ciri orang yang bertakwa itu. Imam Nawawi di dalam kitab Maroh Labid, ya, tafsir Maroh Labid mengatakan, menafsirkan kalimat fisarro'i wadzarro adalah ayyi fi halil ghina wal faqri, ketika dalam keadaan kaya
dan dalam keadaan fakir. Au fi sururin wa hazanin, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah tetap berinfak. Ya, au ala wifqi tab'ihim wa ala khilafihi. Ya, atau sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan keadaannya, dan ini selalu berinfak. Kama yuhka an ba'dhi salaf, seperti dihikayatkan oleh sebagian ulama-ulama salaf bahwa annahu rubbama tasaddaqo bibaslatin. Ya. Walaupun sekedar bersedekah dengan satu siung bawang merah. Bawang merah itu satu siungnya kan murah itu. Ya, kalau satu kilo agak mahal. Tapi kalau satu siung kan satu ini, satu apa namanya? Ya, satu butir. Nah. Walaupun hanya sebegitu. Yang penting dibiasakan. Bahkan menurut Aisyah ada satu hadis yang mengatakan ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha tasaddaqat bihabbati 'inabin. Beliau pernah bersedekah karena sedang tidak ada memang, hanya sekedar dengan satu butir anggur. Walaupun hanya satu butir anggur sedekah gitu. Tidak harus satu kilo. Ya, tidak harus satu juta. Ya, bisa hanya 100.000. Tidak harus 100.000, bisa hanya 10.000. Tidak harus 10.000, bisa hanya 1.000, begitu. Jadi sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemungkinannya. Ciri yang berikutnya orang yang bertakwa adalah wal kaudziminal ghaidho, orang yang bisa menahan amarah. Ya, orang yang bisa menahan amarah disabdakan oleh Rasulullah antara lain adalah orang, dalam hadis dikatakan ayy al-kaudzimina ghaidhahum, qala sallallahu alaihi wasallam man kadzama ghaidhon wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Ini barang siapa yang bisa menahan amarah padahal dia mampu, kalau mau menghajar bisa, tetapi kesempatan menghajar dia tahan gitu, menahan amarah. Kalau orang bisa melakukan hal itu ya, bisa menahan amarah padahal kalau mau luapkan, mau nonjok, mau nendang, mau bahkan mau bunuh ya, itu sebetulnya bisa, tetapi dia tahan. Lah kalau seperti itu, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan, Allah akan memenuhi hati orang itu dengan rasa aman dan iman. Ya, harusnya begitu. Harusnya bisa menahan amarah. Tetapi kita dikagetkan dengan satu peristiwa. Selain di MUI yang orang gila itu, ya nembakin di MUI. Itu yang di Gresik ngaco lagi. Seorang ayah tega membunuh anak satu-satunya perempuan yang baru kelas 2 SD. Iya. Ditusuk 24 kali tusukan dari punggungnya. Anehnya ketika diinterogasi polisi, dia menyebut tidak menyesal. Tidak bersalah karena anak saya sudah saya sowankan pada Allah, dia sudah tenang di akhirat. Sudah ada di surga, katanya begitu. Karena tidak akan menanggung resiko malu seperti yang dibuli oleh temannya selama ini. Ya, dan bahkan dia menggambar karikatur selamat tinggal dengan teman-temannya. Bisa ngomong selamat tinggal, jangan-jangan didoktrin oleh orang tuanya, kamu kalau mati itu udah gak akan menanggung malu, karena emak kamu kurang ajar. Emak kamu pergi dari rumah untuk jadi PSK. Ini, itu yang menjadi kacau itu. Itulah mengagetkan kita semua. Ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya, ditusuk 24 tempat dari punggungnya, sampai akhirnya meregang nyawa dan meninggal, tetapi dia gak menyesal. Ini kalau bukan orang gila gak mungkin. Ini pasti stres. Lah stresnya apa? Stresnya itu kefakiran menuju kepada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Orang kalau fakir, orang kalau kepepet, akhirnya stres. Apalagi malu, apalagi istrinya kabur untuk menjadi
pekerja seks komersial, ya, sementara anaknya sendirian bersama ayahnya, kemudian ayahnya merasa malu supaya anaknya ini tidak menanggung malu, apalagi dibully temennya, maka dibunuh, ya, dibunuh dengan sadis dan 24 tusukan. Ini luar biasa. Jadi ini kita dikagetkan oleh satu peristiwa ini, dan ini berarti orang itu bukan sekedar tidak bisa kaudziminal ghaidho, ya, tidak sekedar bisa menahan emosi, menahan marah, tetapi dia meluapkan dan bahkan stres sampai tidak merasa bersalah sedikit pun. Ini bagian dari yang sungguh luar biasa. Di dalam sabda yang lain Rasulullah menyatakan waqala sallallahu alaihi wasallam man kadzuma ghaidhan wa huwa yastati'u ayyun fidahu zawwajahu Allahu minal khuril ain. Barang siapa yang bisa menahan emosi, bisa menahan amarah padahal dia sebetulnya mampu untuk meluapkan amarah itu, ya, Allah akan nikahkan nanti di surga dengan bidadari. Ya, jadi orang yang bisa menahan amarah itu rahas ininya, ya, balasannya luar biasa. Akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari. Ini cuman cara syaratnya, kalau pengen nikah dengan bidadari ya bisa menahan amarah. Walaupun mampu meluapkan, gitu ya, jangan diikuti. Karena kalau yang namanya marah, awalnya setan, ujungnya sesal, gitu. Lagi cerita seperti ini, lagi diwawancarai Elsinta soal ini, ada adik kandung saya menyampaikan, meng-share video, itu juga luar biasa. Saya nggak tega, lalu saya langsung saya hapus. Seorang ayah menghajar anaknya. Dikebukin sampai nggak bisa bergerak, ya, baru udah ampun-ampun itu anak itu, tapi terus dihajar pakai kayu di, ini di, ya, jangan begitulah, anak kecil ya pasti akan kalah dengan bapaknya, ya, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa belakangan yang sungguh mengagetkan, mudah-mudahan tidak menimpa keluarga kita. Dan kita bisa memberikan arahan kepada keluarga besar kita, jangan sampai ikut-ikutan yang seperti ini. Dan juga kita memang harus bersabar dalam berbagai keadaan, dalam menghadapi berbagai, ya, termasuk musibah. Ya, musibah itu macam-macam. Antara lain ya sakit tadi, Pak kakaknya Ustadz Mahmud, kakak ipar beliau, ya, dalam keadaan kurang fit, kurang siap, ya. Oh, kakak kandung ya? Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sehat seperti sedia kala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Laisas sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa membanting musuh, ya, di medan di medan pertempuran atau di medan gulat. Bukan itu. Tetapi justru orang yang hebat adalah yang mampu menahan emosi, ya, yang bisa menahan amarah. Inilah yang menjadi penting untuk kita renungi. Selain itu, wal'afina 'anil nas, bisa memberikan pemaafan kepada manusia. Dan kita dianjurkan betul untuk terus menyampaikan kalimat mohon maaf lahir dan batin, kan begitu? Selama Idul Fitri kalimatnya itu mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan dan segala macam. Memang itulah ciri orang yang bertakwa, antara lain al-afina 'anil nas, yang saling bisa memaafkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, dan ini anjuran agama, ya. Dan mudah-mudahan juga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang aidin faizin dan juga muhsinin, karena Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu muhsin, orang yang berbuat kebaikan, ihsan perbuatan kebaikannya. Dan antara lain ihsan itu definisinya adalah antuhsina man asa'aka, kita atau Anda mampu untuk berbuat baik
sekalipun kepada orang yang berbuat jahat kepada Anda. Kan berat ini. Ya. Iyalah, berat sekali. Berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Wah, itu kalau bukan orang yang luar biasa, susah untuk melakukan itu. Oleh karenanya, kita mesti merenungi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah innamal ihsanu antuhsina ila man asa ilaika. Yang namanya ihsan adalah kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Coba, padahal ada kesempatan untuk kisos, ada kesempatan untuk membalas, tetapi kita tidak membalas, dan itulah di dalam doktrin tentang ihsan antara lain definisinya itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan semangat istiqomah untuk terus mempertahankan semangat Ramadan di bulan-bulan berikutnya ini, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan ke depan ya, 3 bulan ke depan ini adalah bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Dan ini mumpung belum habis Syawalnya, bagi yang berkenan, bagi yang berkemampuan untuk menjalankan puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh juga digandengkan dengan hari Senin Kamis. Seandainya mau digandeng enggak apa-apa. Ya, jadi sambil niat saja, ini besok hari Senin saya mau puasa yang ketiga hari, yang hari ketiga gitu. Karena sudah dimulai dari kemarin. Senin, Kamis sudah 2, ini besok 3. Nanti insya Allah dengan begitu selama bulan Syawal bisa 6 hari gitu. Jadi bisa begitu. Atau mau dipisah lebih baik. Ya, urut berturutan ya. Tapi tadi pagi saya ketemu teman saya yang udah pensiun. Ya, karena memang usianya agak sangat jauh. Itu lemah sekali. Kalau tidak niat betul ya berat. Tetapi Ramadan kemarin alhamdulillah tidak bolong begitu. Ya, jadi itu, tetapi untuk Syawal dia ngaku kok karena tampaknya berat sekali karena begitu masuk Syawal kurang sehat. Tetapi selama Ramadan dia sehat. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mempertahankan istiqomah menjalankan agama, dan mudah-mudahan kita bisa mengarahkan keluarga besar kita untuk selalu bisa dekat pada Allah. Dan terima kasih kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila qomitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.